Jakarta Selatan. Tak kalah jadi sorotan dari berita-berita viral, kabar duka justru kembali memayungi dunia hiburan tanah air, khususnya di jagat seni peran. Aktor senior dan juga pelakon seni pantomim, Yayu Unru, meninggal dunia di usia 61 tahun Jumat pagi kemarin. Almarhum yang sosoknya juga dikenal sebagai guru akting, menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di Jakarta akibat serangan jantungnya sempet kemarin sekali kena serangan jantung, tapi udah aman, udah operasi, bahkan juga udah sempet sehat. Di hari sebelum bapak meninggal itu dia kirimin saya WhatsApp tuh video gitu, kayak dia lagi pura-pura ngerokok. Kan dia kan nggak boleh ngerokok, kan udah nggak boleh ngerokok. Terus nih bapak ngerokok nih, terus pas dibuka ternyata dia nggak pernah ngerokok, cuma kayak gitu. Maksudnya dia masih bercanda gitu. Terus pagi-pagi hari berikutnya tiba-tiba kena serangan jantung kedua. Nah, disitulah mungkin ya memang udah saatnya lah ya. Sebagai bapak, sebagai teman, sebagai abang, segalanya deh, gak ada duanya. Dia benar-benar ngedukung keluarga, merangkul keluarga, perhatian, meskipun sama saudara pun dia perhatian. Dan sempat kaget banget mendadak pagi ini dapat berita duka ya. Kita secara pribadi dan teman-teman aktor juga pasti kehilangan salah satu orang yang luar biasa gitu. Bukan hanya berjuang untuk dirinya, tapi untuk aktor Indonesia ya. Dan masih banyak karya-karya beliau yang juga masih belum kita lihat ya, mudah-mudahan itu bisa jadi kenangan buat. Di usianya yang sudah menapaki kepala 6 dan juga di ujung takdir hidupnya,
Aktor senior yang memulai karirnya di jagat akting tanah air di tahun 1985 lewat debutnya di film Demam Tari. Justru kian produktif. Tercatat almarhum turut berperan dalam film Keluarga Cemara 2 yang diproduksi tahun 2022 serta melebarkan sayap karirnya di awal tahun 2023 lalu dengan ikut terlibat dalam proyek The Last of Us yang merupakan serial televisi Amerika Serikat. Berperan sebagai Letnan Jenderal Agus Hidayat dalam serial garapan Craig Mazin dan Neil Druckmann itu, almarhum beradu peran dengan rekannya sesama bintang Indonesia, Christine Hakim, yang berperan sebagai ilmuwan. Frank, we will never have friends because they're all... Kami butuh bantuan Bu Ratna untuk meneliti spesimen yang telah kami persiapkan. Ibu mungkin... Pendapat Bu Ratna saya butuhkan. Kalau aku berdoa khusus buat, terutama untuk keluarganya, supaya dikuatkan, supaya diberikan apa ya, keikhlasan gitu ya, dan meninggalnya Mas Ayu ini buat mereka bukan menjadi sebuah hal yang terus membuat mereka ada di bawah, tapi justru memotivasi hal-hal yang lebih baik lagi. Orang baik, orang yang punya perhatian besar sama film nasional, orang yang punya perhatian besar sama dunia akting, dan saya sangat merasa kehilangan sekali ya. Ya ini Mas Ayu, kalau buat kita nih para aktor tuh bukan cuma sebagai teman kerja tapi juga sebagai guru buat kita semua gitu. Jadi Mas Ayu itu kalau dibilang seseorang tuh sangat berarti banget lah buat kita semua gitu. Ya tapi dia benar-benar berjasa sih buat gue kan, karena di awal-awal tuh sering banget dia sebagai coachingnya tuh yang latih kita semua gitu, dan teknik dia ngelatih tuh benar-benar bisa keterima. Gue tuh bukan orang tipe yang kalau nggak kenal deket gue datang. Jadi Om Yayu itu adalah orang yang menurut gue luar biasa punya value yang besar dalam hidupnya, karena gue salah satu orang yang merasakan dalam perjalanan karir gue. Gue ketemu Om Yayu tuh pertama kali benar-benar ketemu bareng tuh di film Men Kolaho. Dia salah satu orang yang membuat gue growing dari bidang gue sebagai seorang aktor. Tentunya ya untuk almarhum Yayu Kundru, saya doakan semoga amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala.